Polda Metro Jaya resmi meniadakan Crowd Free Night di Jakarta mulai Selasa malam. Sebelumnya, Crowd Free Night dilakukan seiring dengan peningkatan status PPKM level 3 di ibu kota. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan pembatasan Crowd Free Night yang telah berlangsung selama 3 hari ini diganti dengan cara yang lebih persuasif, yaitu penegakan patroli kesehatan. Pasalnya, masyarakat Jakarta mulai taat dalam menjaga protokol kesehatan. Perlu juga saya sampaikan bahwa terkait dengan pemberlakuan Crowd Free Night yang mulai diberlakukan tanggal 5 yang lalu, mulai hari ini kegiatan itu kita tiadakan terhadap 10 titik yang sudah diadakan. Hal ini tentu kita lakukan mengingat bahwa masyarakat juga sudah mulai disiplin, sehingga kita melakukan langkah yang lebih soft lagi, artinya dengan mengingatkan melalui patroli dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kerumunan-kerumunan. Adapun patroli protokol kesehatan yang dilakukan Polda Metro Jaya, yaitu dengan melakukan inspeksi mendadak pada tempat umum yang kerap menimbulkan kerumunan.